Saya berada di Amerika untuk menggali kisah-kisah inspirasi dari negara yang disebut negara superpower, disebut negara pencetus atau penggerak demokrasi secara internasional, disebut juga negara impian, yang saya dengar begitu. Kenapa? Karena ini negara impian bagi banyak imigran yang datang kemari untuk mengadu nasibnya. Sehingga patung Liberty adalah patung ucapan selamat datang untuk para imigran yang datang ke negara atau benua ini. Di antara kisah para imigran atau para pendatang ini ada yang sukses, termasuk mereka imigran yang dilahirkan di negara ini tentunya. Kisah-kisah sukses mereka saya kemas dalam serial inspirasi yang saya sampaikan dari Amerika. Majalah Forbes beberapa tahun lalu melaporkan bahwa harta Warren Buffett naik 10 miliar dolar dalam setahun menjadi 62 miliar dolar, itu sekitar 550 triliun rupiah. Maka ia menyodok posisi Bill Gates menjadi orang nomor satu paling kaya di muka bumi ini. Uniknya, orang paling kaya ini masih tinggal di sebuah rumah sederhana, kecil, hanya dengan 3 kamar. Dan mengenai rumah yang jauh dari kesan mewah, apalagi di komplek orang-orang kaya, dia di perumahan biasa, maka dia berkomentar bahwa saya bisa mendapatkan semua yang saya butuhkan di rumah ini. Kenapa saya harus pindah ke rumah yang besar kalau saya tidak membutuhkan banyak kamar? Rumah itu dibelinya 50 tahun lalu waktu dia menikah dengan istrinya. Nasihat hari ini dari Warren Buffett adalah belilah apa yang Anda perlukan dan bukan apa yang Anda inginkan. Kalau keperluan itu ada batasnya, sebatas Anda sanggup menggunakan atau memakainya. Tapi kalau keinginan itu tidak pernah ada batasnya. Kalau orang mau membeli atau memiliki semua yang diinginkan, maka dia pasti tidak pernah akan berbuat baik. Jadi Warren Buffett menyontohkan misalnya, wah, beli rumah yang besar padahal dia hanya butuh 2 kamar saja, kenapa harus 5-6 kamar? Ya, orang membeli villa, apartemen, lalu karena bukan bidangnya, akhirnya justru bukan produktif mendapatkan dana, tapi kejeblok dengan biaya perawatan dan penyusutan, akhirnya ambles juga. Karena dia hanya menginginkan punya apartemen banyak-banyak, nanti bisa disewakan, balik modal. Ya, itu iklan di radio atau kisah beberapa orang yang sebenarnya ternyata dibayar untuk mengiklankan properti. Kalau memang Anda dalam bidang tersebut, nggak masalah. Tapi kalau ikut-ikutan, akhirnya jatuh dalam konsep di mana membeli yang diinginkan, bukan yang diperlukan. Nah, apakah Warren Buffett ini demikian pelitnya sehingga dia mengajarkan hanya membeli yang diperlukan dan bukan diinginkan? Anda keliru jika menganggap Warren Buffett adalah orang yang pelit. Karena dia bersama Bill Gates dan juga Mark Zuckerberg, mereka bertiga menandatangani fakta perjanjian yang disebut Power of Half, yaitu berjanji untuk menyumbangkan 50% dari kekayaannya. Kalau Warren Buffett punya kekayaan sekitar 500 triliun, APBN Indonesia itu 350 triliun. Anda bisa bayangkan berapa besar itu sumbangan Warren Buffett untuk amal atau kemanusiaan. Dan memang Warren Buffett punya prinsip hidup bahwa untuk bisa berbuat baik, maka manusia perlu belajar untuk mengendalikan hanya membeli yang diperlukan dan bukan yang diinginkan. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Amerika Serikat. Salam dahsyat, luar biasa.